Selanjutnya, saudara, tangis histeris keluarga mengiringi pemberangkatan jenazah korban laka lantas maut yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pangkep histeris. Mereka tak kuasa menahan kenyataan kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Menurut rencana, kelima jenazah akan diberangkatkan ke Kabupaten Tanah Toraja untuk disemayamkan di rumah duka. Sebelumnya sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga jatuh ke parit di Jalan Poros Makassar, Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video amatir saat proses evakuasi mobil yang masuk ke dalam parit. Akibat kejadian ini, satu orang selamat sementara lima orang penumpang termasuk sopir meninggal dunia.